seorang mana. Itu tinggal di boleh sampai tahu pangitin jabu langsung. Di debu gua ini nya kudiki. Orang tinggal di pangitin boleh sampai tahu pangitin jabu langsung. Itu gulat. Irwan mencoba kirim bola dengan baik dan kembali Rapli kita lihat. Mudah-mudahan segenap umat Islam bisa melaksanakan, walaupun kita belum ya, insya Allah kita nanti nyusul. Kita lihat bagaimana setelah lahir di muka bumi atlet idola kita melainkan Rafli. Kembali Rafli, masih diterima kembali dengan baik. Kita lihat, oh ternyata hebatnya Baraya dan kembali bola bulat dibalik di Baraya. 1-0. Baraya HD, kita lihat siapakah dia melainkan Muhammad Aldo. Yang mana Aldo, luar biasa Aldo, tapi kesempatan meledak, kita lihat, oh hebat banget meledak, kembali kita meledak, kejam luar biasa meledak, tapi Malik Irwan di sana, akan bahaya banget serangan ninja di nomor 5, siapakah dia, melainkan seorang ninja dan pun menjadi 2-0, oh Jaun Mar, kita lihat, nomor 5 adalah seorang Jaun kita saksikan, karena betul Aldo kembali akan punya misi dan misi, ini di Aldo, masih Aldo, dicoba dibalas dengan baik, kesempatan mereka akan tangguh. Kita lihat bagaimana terjadi balasan cukup parah. Jaun, lihat 3-0. 3 kali berturut-turut Jaun menghasilkan angka. Mungkinkah Aldo akan siap dengan memperbanyak angka 25 saja dari tinggi di Aldo dari Baraya. Masuk serangan Aldo. Aldo kita lihat 4-0. Muhammad Aldo mengantongi angka 4 hasil ya sendiri, melainkan jam set kita lihat, apalagi Aldo kembali akan siap kembali berjalan dengan nyaman, namun indah kali ini di tangan Aldo, namun sayang karena dikatakan orang Sunda di deuyeun tapi hanjakan teu lebet hiji ngalawan opat, angka gratis dan kita bagaimana kembali pukulan hebat dimainkan dengan baik dan kesempatan akan terjadi serangan-serangan mahal dan pun di sana angka akan bertambah menjadi ya 5-1 5-1 kita lihat. Ini dia Endang, masih ditahan dengan baik. Kita lihat anak meledak, luar biasa serangan super. Kita saksikan terjadi serangan lagi-lagi cantik dan angka akan bertambah menjadi 2-5. 2 menyerang 5 bertahan. Kembali di tangan meledak cekir atau meledak jagara. Karena betul meledak cekir punya di tangan jagara. Kita lihat akan Rapli pun ada di tengah-tengah. Kita lihat bagaimana terjadi akan masuknya. Pukulan-pukulan mahal, seorang Jaun di sana. Karena Baraya HD memiliki Jaun yang tak kalah biasa kali ini. Dengan angka bertambah 6-2. Ayo kita tonton Diki PR. Semangat Diki kali ini mencoba gerak cepat Diki. Dimainkan Diki, masih akan bahaya Diki. Tapi tak mau kalah kembali, meledak kita lihat, masih meledak. Akhirnya kembali mereka akan menutup rapat-rapat. Tapi sayang karena lock out dan pun di sana 3-6. Masihkah mampu bola bulat dimiliki dengan baik? Siapakah gerangan kita lihat? Akan cepat diantisipasi dengan baik Aldo dan kembali kita lihat Irwan Jaun lagi-lagi akan kejam sehingga sungguh oh pemain yang kejam yang tidak punya perasaan sehingga diriku dikalahkan oleh seorang Jaun kita lihat lepaskan minta dilepaskan oleh karena kerasnya Jaun kesempatan Jaun mencoba serap atau sayap kiri dibukakan sayap kanan pun berjalan dan kembali asik bukan main serangan-serangan tumbuh di belakang dicoba dihantam tangan tidak Rapli akan blocking dan pun di sana akhirnya block out dan poin 4-7 kita lihat nomor 10 melainkan seorang Padli yang mana Padli dikatakan pemain yang paling viral akan coba petikan bola pertama di tangan libero seorang Aji masih datang kembali Aldo kita lihat Irwan cukup tenang Irwan tidak gerasa kerusuk yang penting masuk namun quick attack yang mereka namun tidak berhasil maka bulisan menjadi walau melawan 4-4 begitulah orang Batak bilang dan kembali akan siap bro siapkah atau tidak Jaun kembali menghasilkan angka 9 kita lihat karena betul angka 8 dikantongi mereka dan ternyata balasan yang kejam melintas seorang Padli akhirnya bapak tuh bilang Padli gitu loh 5-8 5 menyerang 8 bertahan babak-babak awal kembali cukup bergema apalagi Jaun kita lihat begitu sebaliknya Iki tidak gagal dikatakan masuk kelas kali ini 6 masuk atau luar? Oh luar kita lihat 6-8 menyerang 8 bertahan kita lihat 6-8
Hanya dua terjadi angka untuk sama. Kesempatan bola bulat dimiliki dengan cantik nomor 2 kita saksikan. Nampaknya bola potong langsung akan kuing dimiliki Endang. 9-6. Bagja kali ini maksud kami. Ya, kita lihat Baraya Hade maksud kami kita saksikan. Karena serangan dari Baraya tidak gagal. Begitu sebaliknya. Meledak dengan cantik. 7-9. Meledak Jagara. Cukup pedas seperti keripik yang diproduk oleh Jagara. Kita lihat. Melainkan Rafli. Dikatakan Tamelado. Namun sayang keluar dan pun di sana. 10-7. Angka gratis hanya Aldo memiliki Tamelado. Kita lihat serangan super dimiliki Aldo. Kita lihat Aldo. Masih tetap bertahan dengan baik. Apa yang terjadi? Pukulan balasan. Kita akan sambelado. Sedikit tapi pedas. Itulah dia Tamelado. 8-10. Hanya dua untuk sama dikejar kembali dengan baik. Melainkan nomor 7 kita lihat. Atau nomor betul sekali. Akan kejam luar biasa. Coba dipetik kembali. Karena Pajar memiliki. Ya serangan indah namun sayang. Karena dikatakan gagal tidak berhasil. Upaya mereka. 11-8. Mari kita lihat bagaimana Endang kali ini dengan cepat ambil tindakan. Tidak usah banyak kompromi. Begitu masuknya Endang dicoba ditahan Rafli akan bahaya. Kaya ternyata umpan lebih kental dimiliki Rafli. 9-11. Hanya kesempatan kembali bola bulat dimiliki dan cantik. Nomor 8 sosok seorang Febri. Yang mana PRB kali ini cukup bahaya anak Subang. Apa yang berani? Oh! Lain ceritanya. Karena jelas nomor 4 ini sosok seorang pemain hebat melainkan Niger. Angka bertambah 12-9. Kesempatan Aldo, maksud kami Al, kita lihat ini dia Diki dengan cepat Diki, apa terjadi? Rafli umpan cukup jadikan seorang nomor 1 dan kejam luar biasa. Angka pertama di sana 10-12. Jangan selingkuh, nanti akan dibalas. Apakah bisa atau tidak serang super dimainkan nomor 1? Bahaya bung, bahaya jelas nomor 1 akan jam set nomor 1 dilihat. Dicoba ditahan di belakang pemain libero AJ, kembali akan gol. Namun sayang ini maka poin menjadi 11-12. Hanya kesempatan angka 1 sama-sama dikejar kembali dengan baik. Ini kesempatan kembali pemain Beledak Jagara dikatakan sangat pedas karena memiliki keripik pedas. Kita lihat mungkinkah serangan indah di perempat nomor 1 dicoba ditahan atau tidak, karena betul bahwa serangan indah datang di Baraya Hade. Luar biasa Baraya Hade memiliki Irwan Taku Alam. Kita lihat 13-11. Mari kita lihat Jaun kali ini. Dengan tenang Jaun memiliki postur yang indah. Semangat Jaun kembali. Dicoba ditahan dengan baik karena tidak labil. Tidak akan retak mereka sama-sama ingin membongkar musim beratnya. 12-13. Tipis bedanya seperti kulit bawang. Tidak seperti kulit sapi yang ada di Medan. Apakah bisa atau tidak nomor 11 kita lihat menggiring bola dengan baik. Karena betul serangan super akan takluk lawan. Masih dihantap Irwan di sana. Sangat bahaya juga Jaun. Kembali kita lihat terjadi serangan. Masuk, 13 sama. Tolong kamera blip dimatikan. Di sebelah apa itu? Timur ya. Sebelah timur dimatikan. Baik hadirin kita lihat di layar kaca bahwa jelas blip ditonton langsung dikelola Citra Cilangcang karena betul sekali. Cilangcang ingin selalu abadi di hati Jaya di udara dengan syukuran bersama. Dan kita lihat bagaimana Rafli kembali kita lihat ini terjadi. Rafli. Bisa umpan, bisa umpan kita lihat 14-13. Namun tidak berhasil Rafli kali ini. Angka bertambah bagi anak Baraya. Baraya Hade kesempatan kembali melainkan Nijar ataukah seorang Jaun. Yang mana Jaun akan siap bergema dengan baik. Satu sosok umpan diberikan sangat indah. Kita lihat ternyata Aldo 15-13. Muhammad Aldo tidak bodoh. Jelas Muhammad Aldo tidak kepo. Karena jelas tidak Tini Aldo berani menutup di sana. Apa yang terjadi? Lagi-lagi. Cukup tenang. Bermain-bermain dengan tenang kembali. Bermain jepret. 14-15. Sedikit demi sedikit lama-lama menuju bukit. Jika racak yang batu laun-laun nyelegok. Nupecak yang dihuntu dalun alun pernah menyabok. Apakah bisa atau tidak jelas ini pertahanan mereka akan siap tumbuh dengan baik. Pukulan keras ditahan kembali. Apa terjadi akan masuk bung. Satu persatu mereka bermain jebret. Irwan pun berbahaya. Irwan di manakah dia? Irwan jelas Irwan dicintai ribuan insan. Irwan dicintai ribuan istri. Kalian bagaimana Irwan? Apakah terjadi serangan super mahal kembali tangan Rafli?
hebat RMT. 15-16. 15-16. Dua-duanya Toser punya misi, apalagi Irwan kali ini maupun Rapli. Kembali Rapli. Hebatnya Rapli dicoba ditahan Irwan dengan tenang kirimkan umpan pertama. Kita lihat di sana ada Aldo dan kita lihat bagaimana sosok pertahanan indah kembali akan dodo-dodo. Luar biasa bermain jebret. Wing attack berjalan masuk, apalagi terjadi blocking akan masuk. Anak pertama. Waktu strike orang Inggris bilang Cici Toro Telu orang Jawa ikut hitam semua. Cici dua kilo turun satu-satunya nyarita. Namun tim out memangga. Mangga simpur ngeknya mangakun. Nyaduk kudu kumaha. Dari usahakun maatos. Elek mah nges biasa. Tapi kade tong putus asa. Tong putus asa. Anu oleh lantaran putus asa dan dosa. Putus cinta menderita. Putus persahabatan agama. Namun putus tradisional mangga jing. Sorangan. Itu tinggal boleh sampai topang itu dijabu langsung. Di debu gua ini aku Diki. Hebat Diki. Bayangkan dengan Diki. Lamun hok ningang suhu ibu bakal nyelot kilometer. Umpan tadi yo. Halus. Ampun ya Allah ya Tuhan. Susu nyelot kilometer. Urang tinggal dengan panginten boleh sampai topang itu dijabu langsung. Tunggu lagi. Apalagi terjadi serangan super mahal banget. Kita hanya jauh bisa. Masuk daun 18-16. Muhammad Jaun kali ini tidak ragu-ragu, cukup kali ini tenang Jaun dan kesempatan Aldo kali ini siap untuk membongkar jam setnya di sana. Apakah bisa ditahan dengan baik karena libero datang seorang Aslan kita lihat. Namun blocking akan dikatakan iya block out 17-18. Dikatakan block out kita lihat. Nampaknya nomor 7 kembali seorang Fajar. Yang mana Fajar dikatakan galak banget karena Fajar ngotot dengan ekspresi wajahnya. Namun sayang bisa ditahan Aji di sana akan kunci milik mereka. Terjadi blok ketik. Wow. Masih hidup kembali saya bagaimana. Terjadi satu persatu ulinkan bola akan mainkan bola. Namun dikatakan gagal maning. Parah. Gagal maning. 19-17 di babak pertama. Tong sore itu, Ajung, tong sore. Dusun. Jurus. Oke, coy kembali Budi Anduk berbicara. Yang mana kita tonton sama-sama semangatnya bukan serangan super yang dimiliki mereka terjadikan gol kali ini. Pertama angka kembali 18-19. Satu saja untuk sama dikejar kembali. Meledak kita lihat, meledak Jagara yang tak kalah dasar kali siap kembali untuk bergema karena jelas Aldo tidak gagal, namun sayang bisa ditolong dengan baik. Oh, kita lihat, malah sebaliknya yang galau dikatakan bukan main. Anak-anak meledak kita lihat, 20-18. Mari kita tonton Diki, semangat Diki tidak kalah dasar mencoba menghipnotis dengan jamset Anda. Dicoba ditahan dengan baik di belakang dan depan, mereka sama-sama maju berdepan, apalagi Rapli. Umpan-umpan sangat indah karena tidak ada kata mangga yang manis terkecuali umpan berikan seorang Rapli. Kita lihat 19-20. Tipis bedanya satu itu sama. Apakah bisa atau tidak disamakan dengan baik karena betul sekali bahwa meledak Jagara tidak gagal dengan hebatnya Baraya Hade masih mampu dicegal baik-baik. 20 sama. Angka terbaik Irwan punya otak yang begitu berjalan. Otak Irwan kali ini bukan hanya otak dengan Irwan tapi kembali otak main kembali. Kita lihat tuh bagaimana salut kerja dagang untuk perhatikan sambelah tuh sedikit tapi pedas. Itulah dia meledak cekir. Sugan wae aya nama aprok ke meledak tegir. Sugan ya. Ngaran age laku lakar. Ai ti paku mangis aya 100.000 kan sandi pasikeun. Alhamdulillah paku, alhamdulillah. Jejak Allah barbalong. Kuring mah tukang ngolo paku. Terus ngalikeun panginten di babak yang pertama sangat salut mereka akan siap adu gengsi. Kesempatan mereka saling jual berserangan dan bagaimana mampu atau tidak kembali ada di KPR. Hebatnya di KPR namun dikatakan double. Angka pertama dua set sama babak awal. Mantra dibaca sim salapin abrak-abrak. Ini
ini kecemon aki kecemon lele sumur si nona nona kembali Jaun kita lihat bergema banget Jaun. Oh, salah macam mantra Jaun. Ada gajah di balik ke batu, batunya hilang gajahnya datang. Ada bola di tangan Padli, bolanya hilang Padlinya di lapang. Kembali Padli kita lihat cukup bergema dengan serangan super Padli. Dicoba ditahan dengan Dik Irwan, bahaya banget DG. Luar biasa Diki, apalagi terjadi mahalnya umpang. Kembali Padli, namun sayang luar gol. 22 sama saudara-saudara. Cukup menegangkan yang pertandingan. Dua partai mereka siap melaju ke arah finalis. Yang mana di grand final nanti akan siapa yang lolos? Kita lihat bagaimana terjadi. Gerak-gerak cepat dimain ke mereka. Namun saya akan coba dan berusaha pertama. 2-3. 2-1. 2-2. 2-3 angka diboyong langsung oleh Baraya HD. Diperkuat anak Tasik kita lihat. Kembali. Nomor 4 kita lihat siapa dia. Melainkan Nijor. Luar biasa Nijor kali ini. Mencoba akan Rapli. Kerja keras mereka. Cukup adu gengsi. Dan poin 2-3 sama. Dua-duanya adalah pemain yang paling best of the best. Apalagi serangan indah di perumahan nomor 2. Mencoba dia akan kalahkan lawan. Palingkan jump set yang sangat spektakuler. Dicoba ditahan di ujung kiri. Di ujung tengah akan bahaya. Dengan hebat. Kumpulan DG. Kumpulan bilang DG gitu loh. 2-4, 2-3. Zona bahaya satu sama habis. Namun Neo diberikan kembali. Boleh-boleh saja karena waktu insya Allah cukup panjang. Oke, coy, kembali kita lihat bahwa Irwan Paku Alam bukan hanya Teja Paku Alam, tapi Irwan Paku Sier pun ada kesempatan kembali. Irwan mencoba kirim bola dengan baik dan kembali Rapli kita lihat. Nama angka dua bersama Jus Mel, Jus Erbis, Jus Semangga, tapi Jus dua yang dimiliki mereka. Bisa atau tidak dua angka dimiliki mereka karena dikejar pakai roda lebih baik. Kesempatan Rapli mencoba akan kalahkan lawan. Dengan baik Rapli dan Aji kita lihat bagaimana DG. Bila terima bola dengan baik, sungguhkan kembali Rapli. Bahaya. Aji kembali kita lihat bagaimana terjadi akan cekir. 2-5, 2-4. Hanya satu untuk habis satu sama. Kesempatan Aldo. Luar biasa super paman Aldo. Dicoba akan kejar Aldo 5 saja. Apakah Aldo bisa kita lihat Aldo? Sangat tenang bola dimiliki Toser. Bahaya banget kembali. Bersama-sama mereka berjalan. Dan gagal. 2-5 sama. Jus Erbis Maning kita lihat. Jus Semangka lagi kita lihat. Jus 2 lagi kita lihat. Bagaimana kita saksikan nomor 7 barangkali seorang Pajar. Yang mana Pajar kali ini cukup bergema. Dan kesempatan Aji kembali kuit. Atau blok ketek kita lihat. 2-6, 2-5. Blok ketek dimiliki dengan baik Baraya HD. Dan kesempatan Endang S. Naurina kita lihat ini Endang. Luar biasa Endang. Kau luar biasa. Lainkan pukulan keras Endang ditahan dengan baik. Apalagi peledak kita lihat. Cukup bahaya saja. Pajar akan kembali. 2-7, 2-5. Habislah sudah riwayat akhir babak pertama dimenangkan langsung oleh Hanaf Berhadi dengan angka 2-7, 2-5. Dan untuk